Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pada kesempatan ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kita senantiasa diberikan segala kemudahan dan senantiasa selalu diberikan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah, rabbal alamin. Guys, pada kesempatan ini gue ingin mereview beberapa unit yang mungkin sekiranya bisa menjadi bahan rekomendasi buat kalian semua. Di antaranya beberapa unit yang mungkin harganya bisa menjadi bahan pertimbangan, karena yang menurut saya harganya masih worth it banget dengan kondisi unitnya. Baik, apa itu dia? Saksikan sebelum ini. Oke, di depan saya adalah mobil Luxio tipe X tertinggi ya, tahun 2018. Di mana pajaknya masih panjang banget, bulan Januari tahun 2023, tahun depan ya. Dan juga untuk kondisi-kondisi mobilnya masih cukup sangat luar biasa. Menurut saya masih grade B. Dan juga kilometer jarak yang sudah ditempuh mobil ini sudah mencapai 60 ribu kilometer. Seperti apa dalamnya? Kita akan cek. Untuk Dotri masih original ya. Ada beberapa lecet pemakaian, wajar. Dan juga untuk di setir, ini yang utama, setirnya masih kenceng, masih ulir-ulirnya masih sangat bagus ya. Masih bagus, nggak ada masalah nih. Masih sangat kencang. Handle-handle setirnya masih oke. Dan juga di dashboard. Di dashboard saya lihat di sini tidak ada kerusakan yang berarti. Kalau lecet-lecet sedikit masih cukup wajar. Nah, sarung jok sudah retrim sarung ya, tidak paten. Nah, cuman sedikit ini aja nih, biasa pemakaian ya. Backlighting. Untuk kelayakan bocor atau kebanjiran kita cek, nggak ada ya, masih bersih semua di sini. Untuk kilometernya kita lihat baru 60.000 kurang lebih. Oke, untuk mesin, untuk kap depan ya, mobilnya memang semi bonet. Di bagian depan terdiri dengan radiator extra fan. Ya, ini tampilannya. Dan air wiper. Ini aja ya saudara, tapi ini terjamin ya, nggak bekas eksiden atau laka yang serius. Kalau lecet-lecet pemakaian wajar ada. Nah, sejatinya ini mobil bekas pasti ada. Ini di open price seharga 145 juta masih bisa nego. Harganya sangat worth it dengan kondisi, karena PR-nya tidak terlalu banyak ya. Harganya juga masih rekomendasi buat kalian-kalian semua. Dan mobil ini cocok untuk usaha travel ataupun multifungsi yang sifatnya angkutan untuk keluarga ataupun usaha yang lebih bagus ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk kredit pun kita bisa bantu. Nah, yang
Untuk periode kita bisa bantu minimal DP 25 juta. Ban-bannya pun kita akan cek ya. Untuk bannya masih Dunlop. Dia modelnya Dunlop 2021. Dengan profil ban 195 per 65 ring 15. Oke, selanjutnya kita ada Delica. Mitsubishi Delica tahun 2015, pemakaian 2017, bertransmisi otomatis, warnanya warna hitam, pajaknya di mana bulan Januari tahun depan 2023 untuk plat daerah Semarang dan berplat genap untuk nilai pajak sekitar 3,6-an. Progresif kedua. Untuk kondisi mobil masih sangat istimewa sekali. Pemakaian 2017, rakitan 2015. Untuk bukanya dia hanya memakai remote ya. Ini kuncinya seperti ini. Kita buka, dia langsung otomatis electric mirrornya terbuka. Oh, di pintu sini remote-nya bisa dibuka. Di sini pun bisa. Oke. Nah, ini interior dari mobil Delica tahun 2015. Untuk kilometer baru mencapai 65.000. Mesinnya masih enak ya. Nah, di sini ID-nya untuk cover bensin 1,9 km. Tonik dia nggak ada ini ya. Ini tampilannya untuk dalaman interior. Untuk kursi captain seat ya, di depan speakernya menonjol tegas. Console box di door rim tersedia dengan, nah tersedia juga tuh ya untuk cup holder. Untuk rak bagasi mobilnya masih sangat bersih, mewah, dan tidak ada bekas indikasi rusak ataupun cedera. Mobil ini dijual se open price di 215 juta. Saudara yang ingin
informasi lebih lanjut bisa menghubungi saya langsung di kolom komentar ataupun di nomor telepon yang tersedia di kolom deskripsi. Baik, sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses terus otomotif.